Ada sebuah ahli sekolah membuat peraturan, sebelum balik kena semayang kat surau. Ramai pelajar panjat pagar, kerana nak semayang rumah. Kerana kata tidak sedap semayang surau. Kerana berpeluh dan tak kosong. Kerana hari setengah hari kat sekolah. Cikgu pun paksa pelajar ke surau. Kalau tidak pergi surau kena rotan. Soalan saya, apakah hukum pelajar-pelajar panjat pagar? Jawabnya, kita ikut peraturan sekolah. Bila peraturan sekolah itu adalah perkara yang tidak salah pada syarak. Kita duduk pada satu sekolah, sekolah tu kita ambil ilmu situ, ditetapkan kena semayang zuhur, kita kena semayang zuhur. Melainkan kita ada uzur syar'i. Faham? Ha, macam baju kita kotor, baru kita kena kabur ke cikgu.